Oke, ini sudah tampil semua ya. Saya akan filter ya. Enggak ada sih. Saya klik yang direct. Cek coba. Kita klik save. Oke, di sini hanya ada sedikit ya penerbangannya. Saya ingin menggunakan yang pagi, CityLink, yang agak paling pagi ya saya pilih. Oke, selanjutnya saya klik continue teman-teman. Ini dia teman-teman, ini yang data yang memesankan atau yang membelikan tiket yang mempunyai akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana caranya melakukan pembelian tiket secara online di HP ya. Kali ini saya ingin menggunakan atau membeli tiketnya di Traveloka ya. Oke, ini dia sudah ada ya, saya klik. Lalu kita pilih flight. Nah, ini kita masukkan dari mananya ya. Lalu tujuannya kemana? Ini kita isi lagi. Dan ini tanggalnya. Jika teman-teman ingin membeli tiketnya pulang pergi, ini diaktifkan. Lalu diisi tanggal pulangnya. Karena saya hanya sekali jalan, ini saya nonaktifkan kembali. Lalu jumlah penumpangnya. Nah, ini saya dewasa 3 orang ya. Untuk yang dewasa ini 12 tahun ke atas, anak-anak 2-11 tahun, dan yang bayi itu di bawah 2 tahun ya. Oke, ini kita klik select. Kita klik search. Oke, ini sudah tampil semua ya. Saya akan filter ya. Enggak ada sih. Saya klik yang direct. Cek coba. Kita klik save. Oke, di sini hanya ada sedikit ya penerbangannya. Saya ingin menggunakan yang pagi, CityLink, yang agak paling pagi ya saya pilih. Oke, selanjutnya saya klik continue teman-teman. Bukan tapi cong. Ini dia teman-teman, ini yang data yang memesankan atau yang membelikan tiket yang mempunyai akun. Nah, ini di bawah ada 3 penumpang ya. Ini saya isi dulu ya, penumpangnya ada 3. Oke, jika sudah kita isi, kita... Lalu penumpang kedua dan ketiga kita isi ya. Ya, ini hanya satu kata namanya, ini kita checklist. Kita klik save, kita scroll lagi. Nah, ini untuk travel insurance-nya saya nonaktifkan saja, saya tidak perlu. Saya scroll. Oke, kita klik continue. Yes, continue. Ini pembayarannya ya, ada macam-macam. Saya menggunakan transfer BNI. Ini kita klik see all. Nah, di sini macam-macam, ada banyak ya. Ini marketnya lagi tidak aktif teman-teman. Ini tapi banknya banyak, tinggal dipilih. Kita back. Oke, saya pay with BNI transfer. Oke teman-teman, saya sudah melakukan pembayaran. Ini kita tinggal tunggu ya. Kurang lebih, nah ini sudah berhasil nih, mantap tuh. Ini sudah berhasil pembayarannya. Kita tinggal nunggu tiketnya ya dikirim ke email. Oke, ini sudah berubah ya tiket. Sudah ada nih, kita klik. Nah, kita sudah mendapatkan kode bookingnya nih. Ini kita berarti sudah berhasil, dan tiketnya juga sudah dikirim ke email yang terdaftar. Terima kasih teman-teman. Ini kode bookingnya tinggal ditunjukkan saja di bandara jika sudah sampai bandaranya. Atau tiketnya yang ingin di print atau melalui HP juga boleh teman-teman, tinggal dipilih. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.